Ada yang berbeda minggu pagi ini di kantor konsulat RI Tawau Sabah Malaysia. Kantor yang biasanya sepi pada hari Minggu, pagi ini diramaikan oleh kedatangan puluhan anak-anak. Final kompetisi pendidikan dan seni tingkat SD yang diselenggarakan oleh Konsulat RI Tawau bekerja sama dengan Adikbud KBRI Kuala Lumpur. Pelaksanaan aksi tahun depan agar ini diperhatikan. Apresiasi prestasi dan seni atau yang biasa disingkat APSI tahun ini mempertandingkan 7 mata lomba, yaitu lomba cerdas cermat, menggambar, menyanyi, pidato, olimpiade matematika dan sains. Serta deklamasi puisi yang pertama kali diperlombakan tahun ini. Hari depan Indonesia adalah 200 juta yang berpikir. Kita adalah berpuluh. Anak-anak kita di Tawau, dan insya Allah anak-anak kita di sini terus maju, terus mendapat prestasi, dan jangan lupa pulang ke Indonesia. Anak-anak kita ini insya Allah tiang kelak suatu saat akan menjadi orang-orang hebat Indonesia. Saya yakin. Kegiatan yang diikuti oleh anak-anak buruh migran Indonesia yang kebanyakan lahir dan besar Sabah, Malaysia adalah kesempatan berharga di mana mereka bisa memupuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Anak-anak adalah aset bangsa yang perlu dibimbing dan dikembangkan. Melaporkan dari Tawau, Sabah, Malaysia.